Ini ada proyek, ini teman-teman ya, ada proyek pengerjaan apa ini, drainase dan trotoar kalau nggak salah di sisi kiri kita. Kita bisa menyaksikan sudah mulai dipasang apa ini, keramik gitu kalau nggak salah ya. Sudah dipasang keramik, sudah mulai dipasang lampu-lampu penghias itu juga. Terus ada jaran rek, ono jaran rek. Wah, tak pengen liburan nang kene ya. Perayaan nang kene ae wis, numpak jaran asik wis. Ada juga pengerjaan teman-teman, pengerjaan. Kalau aku search di Google kalau nggak salah revitalisasi alun-alun juga ya teman-teman. Mungkin bisa mengobati rasa rindu kalian kepada kota kita tercinta, Kota Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami, Tiga Sedulur. Tepatnya kali ini kita awali dari sini teman-teman ya, perjalanannya kita mulai dari GOR ini, dari Stadion Merdeka Kabupaten Jombang. Kita mau muter-muter keliling kota Jombang terbaru hari ini di tanggal 3 Oktober 2021. Nah ini adalah Stadion Merdeka tadi. Ini lampu merah perempatan. Ini masuk Jalan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dulunya ini Jalan Merdeka kalau nggak salah teman-teman. Sekitar tahun 2000 berapa ya dulu? 2015 atau 2014 dulu kalau nggak salah itu. Sini masih Jalan Merdeka, tapi terbaru saat ini menjadi Jalan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Jalan Gus Dur biasanya orang menyebutnya teman-teman. Kita mau muter-muter keliling kota Jombang di hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, jam 8:30 lebih ini kalau nggak salah ya, jam 8:30 pagi. Kondisi jalannya, arus lalu lintasnya terpantau seperti ini, ramai lancar. Banyak yang weekend mungkin teman-teman, banyak yang liburan ini, rencana liburan. Ini lurus. Dari kiri langsung kanan, waduh. Depan kita ini Ringin Contong. Ringin Contong ini kalau kita muter ini, muter Ringin Contong ke arah sana atau ke arah barat itu arah ke pasar, arah ke Sambong. Dan ini Jalan Wahid Hasyim. Ini ada proyek, ini teman-teman ya, ada proyek pengerjaan apa ini, drainase dan trotoar kalau nggak salah di sisi kiri kita. Kita bisa menyaksikan sudah mulai dipasang apa ini, keramik gitu kalau nggak salah ya. Sudah dipasang keramik, sudah mulai dipasang lampu-lampu penghias itu juga. Terus ada putih-putih gitu, apa itu nggak tahu aku juga teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya proyek ini, proyek drainase ini dan proyek trotoar ini bisa mempercantik dan menambah keindahan kota Jombang. Karena kalau setahuku memang Jalan Wahid Hasyim ini menjadi apa ya, identitas kota Jombang kalau nggak salah teman-teman. Pusat perkantoran, pusat bisnis ya juga di sepanjang jalan ini, Jalan Wahid Hasyim ini. Dengan adanya proyek ini, dengan adanya ini jembatan pengguna jalan ini semakin cantik, mudah-mudahan nanti semakin memperindah wajah kota Jombang. Targetnya kalau nggak salah di bulan November kalau nggak salah, November atau Desember kalau aku search di Google gitu teman-teman. Proyek ini sudah bisa selesai dan bisa dinikmati oleh umum dan menjadi fasilitas publik kalau nggak salah sih. Buat teman-teman yang lebih paham, lebih tahu proyek ini, proyek drainase dan trotoar kota Jombang, bisa berbagi informasi, bisa bertukar informasi, memberikan informasi di kolom komentar agar menjadi pengetahuan dan wawasan kita bersama. Sebelah kanan kita ini ada DPRD Kabupaten Jombang, sisi kiri ada BNI ATM 24 jam. Di sisi sini juga sudah mulai terpasang apa ini, keramik kalau misalnya dipasang keramik gitu teman-teman, mempercantik wajah kota Jombang.
Kalau aku boleh katakan juga mirip-mirip seperti yang di Kota Madiun, terus ada yang di Nganjuk, itu juga dibuat semacam pedestrian gini yang ditujukan untuk pengguna pejalan kaki ya. Sisi kiri kita ini RSUD Kabupaten Jombang. Dari sini ini sudah belum di keramik teman-teman, tapi sudah mulai dipasang dasarnya mungkin ya. Terus untuk box drainasenya juga sudah mulai terpasang. Ini ada beberapa orang yang mengerjakan kalau nggak salah. Dan depan kita itu sudah masuk di perempatan, perempatan Kebon Rojo. Ini juga merupakan taman kota, Taman Kota Kabupaten Jombang. Sisi kiri kita ini ada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, ada kantor apa tadi, DPPKAD kalau nggak salah. Terus ada jaran rek, ono jaran rek. Wah, gak pengen liburan nang kene ya. Perayaan nang kene ae wis, numpak jaran asik wis, ajak keluarga kalian, ajak sanak family kalian berlibur di Kebon Rojo, Kabupaten Jombang. Ternyata yang parkir juga banyak di sana. Wah, di sisi selatan Kebon Rojo banyak mobil terparkir di sana. Ini ada kantor pos. Kita akan coba ke sini teman-teman, ke kanan. Kalau lurus ini yang ke arah makam Gus Dur teman-teman, ke arah Cukir, ke arah Diwek, ke arah Kabupaten Malang, ke arah Kediri juga bisa. Kita belok ke kanan ke sini. Ini arah ke Alun-Alun. Sampai sini teman-teman, nanti proyek pengerjaan pedestriannya, oh sampai mentok di lampu merah sana ya kalau nggak salah ya. Iya, sampai mentok di sana. Sebelah kanan kita ada PAUD Pertiwi Jombang. Nah, ini masuk di kawasan Alun-Alun, Kabupaten Jombang. Seperti ini suasana di Alun-Alun Kota Jombang di hari Minggu ini. Oh, ini ada juga pengerjaan teman-teman, pengerjaan. Kalau aku search di Google kalau nggak salah revitalisasi Alun-Alun juga ya teman-teman. Jadi dibuat semacam taman gitu mungkin. Tuh, dari pojok sana sudah mulai pohon-pohon yang di sisi selatan sudah ditebang teman-teman, banyak yang ditebang. Kelihatan cukup ramai juga kelihatannya, banyak yang nyantai bersama teman-teman mereka, bersama keluarganya, nongkrong di Alun-Alun Kota Jombang di hari ini, hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Oh, ini ada yang bersepeda juga. Hari Minggu, hari yang ceria. Jual nasi pecel kuning rames. Wah, enak kayak mas. Nasi pecel kuning rames, wah enak kayak mas. Enak, tenang. Ini Masjid Agung Kabupaten Jombang, teman-teman. Nah, megah, lumayan megah masjidnya. Cukup rame, yang parkir kendaraan juga banyak. Oh, ditutup mas, kono mas, gak iso ya mas. Selatan gak bisa, teman-teman. Kita harus muter balik kelihatannya. Iya, gak iso. Muter balik ayo mas. Cukup ramai juga kelihatannya. Nah, itu proyek pengerjaan Alun-Alun, ada revitalisasi Alun-Alun kalau aku search di Google. Mungkin juga buat teman-teman semua yang lebih paham, lebih tahu informasi apa seputaran di wilayah Kabupaten Jombang, proyek pengerjaan strategis seperti ini mudah-mudahan nantinya segera bisa selesai agar bisa apa ya, dinikmati oleh terutama warga Jombang khususnya dan masyarakat lain pada umumnya. Kita akan muter lurus ke sana. Depan ini Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, teman-teman ya. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita dahului. Sepanjang jalan ini memang biasanya juga cukup ramai teman-teman. Nah, ini yang banyak yang bersepeda juga. Gowes asik, gowes Minggu pagi. Ada food court di sisi kiri kita tadi. Ini wajah Jalan Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Jombang. Mungkin video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, yang asli kelahiran warga Jombang, Kota Jombang, lama nggak pulang kampung, lama nggak pulang ke Jombang, berada di perantauan, berada di luar wilayah
Kabupaten Jombang. Nah, mungkin bisa simak video kita kali ini. Mungkin bisa mengobati rasa rindu kalian kepada kota kita tercinta, Kota Jombang. Ini wajah baru. Kalau ini jalan apa ya? Dr. Sutomo kalau nggak salah teman-teman. Ini jalan Dr. Sutomo, wajah barunya seperti ini. Ada hiasan-hiasan gitu, di atasnya ada bola-bola berwarna-warni. Dan kalau sore ini ramai teman-teman. Jalan ini digunakan untuk pedagang kaki lima yang biasanya jualan di alun-alun, dialihkan ke sini. Jadi untuk mobil nggak bisa lewat sini kalau nggak salah teman-teman, setiap sore di jalan Dr. Sutomo ini. Sisi kanan kita ada stikes Pemkab Jombang ini, tapi sementara dialihkan untuk kantor apa ini, Dinkes kalau nggak salah teman-teman ya, kantor Dinas Kesehatan. Ini kalau lurus ini arah ke Tunggorono, kalau ke kanan ini arah ke Jalan Kusuma Bangsa. Ini kita akan belok ke kiri, muter-muter Kota Jombang di hari Minggu. Wah, asik rek, asik tenan, menikmati wajah-wajah baru Kota Jombang. Terus ini jalan apa ya ini, kalau aku lupa ya, aku lupa teman-teman. Ini jalan apa ya, jalan Patimura. Nah, ini jalan Patimura, depan sisi kiri ada Indomaret Patimura. Ini ada pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti ini hari Minggu di Jalan Patimura, Kabupaten Jombang, Kota Jombang. Ini kebetulan aku dapat titipan dari orang tua teman-teman, dari ibuku tadi. Mau nitip madu, mau cari madu dulu. Mungkin ya ini tak belok kiri, ini Jalan Gubernur Suryo teman-teman. Ini Jalan Gubernur Suryo kalau lurus, ini kiri lurus ke timur arah ke alun-alun lagi. Videonya saya cukupi di sini, saya sudahi di sini karena mau nyari madu buat orang tua di rumah. Ini pusat herbal. Oh, masih tutup tapi. Jadi tutup, Mas. Di apotek ono ya. Nah, ini Jalan Gubernur Suryo, teman-teman. Iya, jam 09.00 ya. Ya, sekian dulu eksplor kita kali ini. Ini tak mencari madu dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir tadi. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat dan menghibur teman-teman semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.